Seperti biasa, ketika Ramadan, ada beberapa bazar Ramadan yang menjadi tumpuan. Salah satunya, Bazar Ramadan, Jalan Raja Alang. Assalamualaikum, hai anda semua. Hari ini saya nak berjalan-jalan di Bazar Ramadan, Jalan Raja Alang. Jalan Raja Alang ini akan menjadi tumpuan orang ramai setiap tahun ketika di bulan Ramadan. Sepanjang bazar ini, terdapat pelbagai menu, makanan dan minuman yang anda boleh pilih untuk menjadi santapan berbuka anda nanti. Banyaknya menu di sini sehinggakan kita menjadi ramang mata dan tidak tahu hendak membeli yang mana satu. Cuma kita kena ingat, jangan menjadikan nafsu membeli sehinggakan kita membazir nanti. Ketika saya sedang menikmati bazar Ramadan ini, terdapat pihak berkuasa sedang memantau dan menjalankan tugas melihat harga makanan dan minuman di sini. Salah satu nasihat pihak berkuasa adalah mengingatkan peniaga supaya meletakkan tanda harga, jika tidak akan disaman. Tengok kek pun sudah terliur, apatah lagi melihat menu makanan dan minuman yang ada di sini. Air kelapa laut ini sangat jarang ditemui dan dijual. Kalau terjumpa, pasti saya akan membelinya. Terdapat pelbagai perisa donat dan bomboloni yang dijual di sini dan anda boleh memilih dan membelinya sendiri. Bagi sesiapa yang tidak pernah mencuba dan tidak pernah merasa, di sini ada jual air nira. Jika anda bernasib baik, anda akan melihat tukang masak ini akan beraksi bersama Sudip dan kawahnya. Menu ayam seperti ini memang wajib akan ada di setiap bazar Ramadan. Anda boleh melihat betapa ramainya orang yang berada di bazar Ramadan Jalan Raja Alang. Jika anda berkesempatan, bolehlah singgah di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang ini dan menyokong peniaga-peniaga yang berada di sini. Setiap pembelian anda sangat bermakna buat mereka. Dalam masa yang sama, anda telah berkongsi rezeki di bulan puasa yang penuh dengan berkat ini. Sampai di sini saja jalan-jalan saya di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang. Saya harap anda menyukai video saya. Saya minta maaf kerana tidak dapat merakam seluruh bazar ini kerana waktu dan cuaca yang tidak mengizinkan. Terima kasih kepada yang subscribe, suka dan kongsi video saya ini. Saya agaknya anda semua, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada masa saya akan ke bazar seterusnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. InsyaAllah kita akan berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.